Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku dan kali ini aku akan membahas tentang produk sunscreen yang cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit berminyak. Seringkali ketika kita menggunakan sunscreen, terutama untuk kamu yang memiliki kulit berminyak, akan membuat kulit kamu lebih berminyak lagi. Sekarang aku akan membahas beberapa produk yang cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit berminyak. Langsung aja kita akan bahas satu persatu produk sunscreen yang cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit berminyak. Yang pertama kita punya Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+ PA++. Produk ini diformulasi dengan UV block dalam watery kapsul dan memiliki SPF 50 yang tentunya dapat melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV. Produk ini juga tidak lengket digunakan dan memiliki tekstur yang sangat ringan dan sangat mudah menyerap di kulit kamu. Teksturnya ketika dioleskan di wajah kamu akan berubah sangat cair dan sangat melembabkan, dan dia akan melindungi kulit kamu dan akan menghaluskan kulit kamu setelah kamu aplikasikan ke kulit kamu. Teknologi UV block dalam watery kapsulnya mampu melindungi kulit kita dari UVA dan UVB. Kandungan hyaluronic acid, royal jelly, dan campuran ekstrak citrus mampu mencerahkan kulit kamu dan menutrisinya. Kandungan hyaluronic acid, royal jelly, dan ekstrak citrus mampu melembabkan kulit kamu yang kering. Produk ini juga memiliki sifat mild feeling dan dia diformulasikan dalam bentuk water base sehingga sangat mudah dibersihkan dengan facial foam atau facial wash. Selain itu, karena dia memiliki tekstur yang watery atau memiliki sifat water base, dia sangat mudah diratakan di kulit kamu. Untuk kamu yang suka pakai make up, produk ini akan membuat make up kamu tampak lebih halus lagi. Ketika kita membuka produk ini akan tercium alkohol yang kuat dan aroma citrus yang menyegarkan. Buat beberapa orang mungkin aroma alkoholnya akan mengganggu, tapi setelah aku pakai produk ini, aroma alkoholnya akan hilang setelah kita aplikasikan di wajah kita. Warna sunscreen ini agak berwarna kuning dan dia sangat mudah menyerap di kulit kita. Sunscreen ini juga nggak menimbulkan efek lengket sama sekali dan tidak membuat kulit kita lebih berminyak lagi. Yang bagusnya lagi, produk ini tidak meninggalkan white cast setelah kita gunakan. Jadi, dia tidak akan menimbulkan efek belang di kulit kamu setelah kamu menggunakan sunscreen ini. Sunscreen ini akan bertahan 4-5 jam karena dia memiliki SPF 50, dan setelah 4-5 jam kamu bisa apply kembali sunscreen ini. Tapi, kamu harus perhatikan juga aktivitas kamu seperti apa. Semakin banyak kita beraktivitas di luar ruangan, semakin sering kita akan reapply produk dari sunscreen. Sunscreen ini akan memberikan efek yang mencerahkan di kulit kamu. Tapi sayangnya, sunscreen ini masih mengandung alkohol dan paraben. Buat kamu yang menghindari produk yang mengandung alkohol ataupun paraben, mungkin produk ini nggak cocok buat kamu. Karena produk ini adalah chemical sunscreen, mungkin pada beberapa orang yang sensitif terhadap beberapa zat kimia, mungkin tidak cocok menggunakan produk ini. Yang kedua, kita punya produk lokal yaitu Emina Sun Protection SPF 30 PA++. Sunscreen Emina ini memiliki SPF 30 dan PA++, dan dia diperkaya dengan kandungan aloe vera dan beberapa emolien yang akan membantu melembabkan kulit kamu. Tekstur dari produk Emina Sun Protection ini, dia memiliki tekstur seperti lotion berwarna putih, tapi dia sangat mudah terserap oleh kulit. Sedangkan untuk aromanya, dia itu memiliki aroma yang sangat lumayan manis, campuran antara coconut oil dan citrus yang akan memberikan efek yang segar. Tapi bagi beberapa orang, campuran antara coconut oil dan citrus ini agak nggak nyaman aromanya. Tapi menurut aku, produk ini memiliki aroma yang tidak mengganggu sama sekali. Ketika aku menggunakan produk Emina sunscreen ini, dia tidak membuat kulit aku jadi lebih berminyak daripada biasanya. Emina Sun Protection ini tidak menimbulkan kesan lengket sama sekali ketika diaplikasikan. Justru kita akan merasakan efek kenyal setelah kita mengaplikasikannya di kulit kita. Tekstur sunscreen yang ringan akan membuat sunscreen ini mudah terserap di kulit kamu. Dan buat kamu yang suka pakai make up,
Produk ini lumayan membuat makeup kamu menjadi lebih halus. Yang paling aku suka dari produk ini, dia tidak menimbulkan efek wet cast sama sekali di kulit dan dia memiliki harga yang lumayan sangat murah dan mudah kita cari. Sayangnya, produk ini masih mengandung alkohol berupa etanol pada urutan kedua dari ingredients-nya. Tapi, etanol ini akan membantu sunscreen ini lebih cepat menyerap di kulit kamu. Ketika kamu pakai produk ini, biasanya karena ada kandungan alkoholnya akan membuat kulit kamu menjadi kering. Tapi kamu jangan khawatir karena di formulasinya udah ada emolien yang mampu untuk menambah kelembapan kulit kamu. Daya tahan sunscreen ini bisa bertahan 300 menit atau sekitar 5 jam dan hal ini juga tergantung dari aktivitas yang kamu lakukan. Semakin banyak kamu beraktivitas di luar ruangan, semakin sering kamu akan melakukan reapply dari sunscreen. Yang ketiga, kita punya produk Skin Aqua Moisture Gel SPF 30 PA++. Sunscreen ini diformulasikan dalam bentuk water base sehingga dia sangat mudah menyerap di kulit kamu. Sunscreen ini lebih cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit kombinasi dan berminyak. Sunscreen ini juga tidak mengandung parfum dan pewarna sama sekali, kemudian cocok digunakan untuk kulit Asia dan produk ini juga bisa kamu gunakan sebagai base makeup kamu. Kalau kita lihat dari teksturnya, dia sebenarnya nggak begitu berbentuk gel, malah lebih ke bentuk lotion. Tapi dia nggak terlalu kental seperti lotion pada umumnya. Walaupun bentuknya lebih ke lotion, tapi produk ini sangat cepat meresap di kulit kita. Setelah diaplikasikan di kulit kita, sunscreen ini agak memberikan efek yang lengket, tapi lama-kelamaan dia akan hilang setelah merata di kulit kita. Sunscreen ini juga tidak menimbulkan efek white cast sama sekali ketika kamu gunakan, jadi kamu nggak terlalu khawatir lagi takut kulit kamu belang-belang ketika menggunakan sunscreen ini. Sunscreen ini cocok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dia juga bisa kamu gunakan untuk bagian lain di tubuh kamu. Jadi kamu nggak perlu repot lagi mencari produk sunscreen yang bisa kamu gunakan untuk wajah dan tubuh sekaligus. Yang keempat ada L'Oreal Paris UV Perfect Matte and Fresh Long UV SPF 50. Sunscreen ini akan memberikan efek matte di kulit kamu dan memiliki SPF 50. Produk ini diperkaya dengan Maxoreal XL Filter yang dikombinasikan dengan Long UVA Filter. Kedua kandungan ini dipercaya dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UV dan mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV dan mencegah kulit kamu menjadi gelap ketika terkena sinar matahari. Sunscreen ini juga dilengkapi dengan kandungan detoxil yang mampu melindungi kulit kamu dari partikel polusi. Formulanya yang oil free sehingga dia cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit berminyak. Dan dia juga mengandung 3 produk astringent yang sangat cocok untuk mencegah produksi sebum yang berlebihan di kulit kamu. Sunscreen ini juga mengandung multiplying pure clay yang akan membantu mengurangi produksi minyak yang berlebihan di kulit kamu. Pada hasil akhirnya, sunscreen ini akan tahan dan bebas kilap bahkan pada suhu 45 derajat. Dan dia akan memberikan kelembapan sebanyak 80%. Tekstur dari sunscreen ini, dia memiliki tekstur yang lumayan kental dengan warna broken white. Walaupun dia memiliki tekstur yang lumayan kental, dia sangat mudah sekali menyerap di kulit kamu. Selain cepat meresap, sunscreen ini juga tidak menimbulkan rasa lengket sama sekali dan tidak akan membuat kulit kamu menjadi lebih berminyak lagi. Sunscreen ini juga tidak memiliki aroma sama sekali, jadi buat kamu yang lagi cari produk sunscreen yang tidak mengandung parfum, produk ini bisa jadi cocok buat kamu. Sunscreen ini bisa bertahan sekitar 12 jam dan itu juga tergantung dengan aktivitas yang kamu lakukan. Produk ini mungkin gak nyaman digunakan ketika kamu juga menggunakan face oil pada wajah kamu. Dan dia juga memiliki aroma yang sangat menyengat. Yang terakhir, dari rekomendasi sunscreen untuk kulit berminyak,
ada Sunbaemi, Trusika Mineral 100 Calming Sunscreen. Sunscreen ini mengandung physical sunscreen yang sebenarnya lebih cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit berjerawat dan sensitif. Tekstur dari sunscreen ini menyerupai gel dan dia sangat mudah menyerap di kulit kamu, bahkan saat 10 menit setelah kamu mengaplikasikan di kulit kamu, dia akan langsung meresap di kulit kamu. Sunscreen ini juga memiliki aroma yang sangat lembut dan produk ini juga tidak mengandung 20 bahan berbahaya, sangat cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit sensitif, dan ketika kamu aplikasikan di kulit kamu, dia akan memberikan sensasi yang segar setelah kamu ratakan sunscreen ini di wajah kamu. Sayangnya, sunscreen ini akan menimbulkan white cast di kulit kamu, tapi sebenarnya white cast yang muncul dia akan meningkatkan warna kulit kamu. Sebenarnya dia agak seperti tone of cream yang akan meningkatkan warna kulit kamu satu tingkat lebih tinggi. Karena produk ini berasal dari Korea, jadi pada kemasannya hanya tertulis aksara Korea, jadi kamu agak susah mencari informasi mengenai sunscreen ini. Itu tadi produk sunscreen yang cocok digunakan untuk kulit yang berminyak. Jika kamu berminat membeli salah satu di antaranya, aku akan taruh link pembelian di description box di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Dan buat kamu yang masih punya pertanyaan mengenai sunscreen yang cocok untuk kulit berminyak, mari kita diskusi di kolom komentar. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.